Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin serta limpah rahmat daripada Allah kita bertemu pada hari ini. Bersama-sama saya penonton, iaitu daripada Bakat UDM Kuantan, kita dalam satu tajuk yang diberikan sihat jiwa, sihat jasmani. Jiwa ni pada hati kita, kita ada hati, itu kena jaga. Sebab nama dia ada dua, hati, kolbun dan sudur, yang di dalam sekali. Maksud hati itu yang ada pada kita, yang kita nampak luaran ini. Bagaimana luar kita, dan itulah dalaman kita sebenarnya. Kan, kita tengok luaran kita, itulah dalaman kita. Kita kena faham bahawa hati yang ada pada diri kita ini satu jasad manusia. Sebab itu kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga perkara. Yang pertama, akal. Yang kedua, nafsu. Dan yang ketiga, jiwa. Bila kita lihat kepada akal, kan, contohnya kita masuk hutan. Bila kita masuk hutan ni, kita tengok di hutan tu pokok balak banyak. Orang yang ada akal, dia akan guna akal dia dan nafsu dia. Untuk apa? Mencari keuntungan atau mengingati. Ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ini bagi kita yang, kalau kita kata tadi, ada akal, ada nafsu. Kalau orang ni nafsu sarakah, elok kita jual balak ni. Kan? Tebang ajalah. Tanpa mengira bagaimana hukum alam itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Okay, kalau kita ada yang kita ambil yang ketiga. Kita kalau nafsu, itu kata nafsu. Kalau akal, yang kita pandukan kepada akal, Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, macam mana kita nak ambil benda ni, manfaat dia apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, jiwa kita. Bila kita ada jiwa hati yang bagus, hati yang baik, kita menggunakan jiwa yang terbaik tadilah untuk kita menilai kepada akal dan juga nafsu kita. Sebab di dunia ini Allah Ta'ala ciptakan lahibun walahun. Kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, fi kulubihim maradun fazadahumullah humaradha. Kan, fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah Ta'ala tambahkan penyakit. Kita ada sakit. Bukan sakit hati. Tapi hati kita ini perlu disuci dulu. Bila hati kita suci, yang keluar daripada mulut kita, insya-Allah benda-benda yang baik. Kan, betul puan-puan? Betul. Okey, insya-Allah. Itulah yang kita kena ketahui. Bagaimana kita ni nak menyihatkan jiwa kita ni, bukan nak sihatkan jiwa ni dengan makan suplemen. Contohnya kan, kalau kita ambil ubat ini, ambil ubat itu, hati kita jadi sihat tak? Itu pada tubuh badan. Tapi hati kalau sihat, insya-Allah yang keluar itu juga yang sihat-sihat dan yang baik-baik. Kita tak akan mengatur orang, tak akan mengumpat orang. Kalau orang Perak kata, tak mengenang orang. Dia mengumpat tu. Aku terkenang lah. Kan, 10 tahun punya, 15 tahun punya cerita pun, dia masih kenang lagi, masih ingat lagi. Sebab itulah kita kena faham dalam konteks kita nak membersihkan jiwa kita ini, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir hari-harian. Ada zikirnya, kan? Bagaimana kita berzikir? Kalau contoh pagi tadi, selepas solat subuh, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa agak-agak? Berapa agak-agak? 333? 100, tak cukup tu. Kan? Berapa tadi? Baru 99. Baru 99. Okey. Last kali kita sambut apa? Allahu Akbar kabira. Kan? Walhamdulillah kasira. Sambung lagi. Wala hawla wala quwata illa billahil alim azim. Itu kita sambung. Itu zikir. Yang biasa kita ucap. Okey. Satu hari kita selawat Nabi SAW. Perempuan selawat Nabi. Berapa kali satu hari? Selawat Nabi. Kita tunggu hari Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ha, baru kita, oh hari ni hari Jumaat dah. Kan? Ha, sebab ayat tu sinonim dengan khatib naik mimbar dan juga khatib duduk khutbah yang kedua. Tapi perempuan tak pergi masjid, macam mana? Kan? Ha, okay, kita selawat Nabi tu dah lalu sebut. Okey, hari ni kita dalam radio, dalam TV sebut. Hari ni kita berselawat ke atas Nabi sallam sebab hari ni hari Jumaat. Hari lain? Ha, kita nak sucikan jiwa. Kan? Ha, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallam sihat? Kan? Ha, kenapa Rasulullah sallam sihat? Sebab dia makan yang sihat dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya buka soalan ni yang pertama. Kau ada soalan yang untuk tanya, pertanyaan kepada saya? Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adelina Kua binti Jaini, ingin bertanya satu soalan kepada ustaz. Apakah bezanya antara takabur dan ujub, iaitu bangga diri? Bagaimanakah kedua-dua sifat ni boleh menutup hati sehingga hilang kemurnian jiwa? Mohon pencerahan daripada ustaz. Sekian, terima kasih. Terima kasih puan yang bertanya. InsyaAllah bila kita dah terangkan soal apa jawapan ini, saya harap puan-puan semua tahu dan tidak keliru. InsyaAllah. Okey. Dia ada dua persoalan yang diajukan. Satu iaitu ujub. Okey. Ujub ni apa? Ujub ni yang ada dalam hati kita. Contohlah, baju biru ni cantik lah yang kita pakai kan. Dalam hati kita ni. Tak ada orang nak tegur ke hari ni? Kan? Contohlah, contoh. Itu saya sebut contoh. Saya pakai jubah ni. Cantik jubah ustaz. Aku nak tunggu yang tu lah orang nak tegur ni. Kan? Lagi-lagi takkan hak itu je kot. Kan? Lagi-lagi hak itu je ke? Okay, contohlah, itu daripada sudut jasmani yang kita nampak. Kan? Tapi dalam hati kita tadi, dah ada penyakit tak? Dah ada penyakit. Menunjuk. Kan? Pakai dekat, contohnya kita duduk dekat cerpen cermin lah. Yang kita tengok siapa? Betul kita? Betul? Ya, kita tengok wajah kita kan? Sebab tu orang suka tengok depan cermin. Kanan, kiri. Okay, dia pakai macam mana kan? Dah siap. Setengah tu brush dah ada sini dah. Kan? Tak cukup ni. Bubur pula tepi ni. Tak cukup tepi ni. Bubur kat mana pula? Atas lagi bubur. Kan? Sebab saya sebut. Kalau nak bubur yang atas tu, bubur so piring kat belakang. Semua orang nampak. Kan? Contohlah. Saya pergi umrah. Kan? Contoh, saya nak sebut contoh. Tiba-tiba jemaah saya yang keluar tu, dia ada riband dekat belakang. Saya tak bagi riband pun. Kan? Saya tanyalah kenapa pakai riband ni. Senang ustaz kenal, dia cakap. Jemaah ustaz, kan? Macam tu. Okey, contohnya lah tadi. Dalam hati kita ada sifat ujub. Nak tunjuk dekat orang. Okey, hari ni kita baca Quran. Kan? Hari ni kita baca Quran. Banyak kita baca. Duduk kat masjid, contoh. Duduk kat masjid, lama kita baca Quran. Tak ada siapa tegur ke. Kan? Ada orang datang jumpa kita. Ai, awal lagi ni nampak. Yang itu kita nak. Itu dia panggilkan ujub dalam diri kita. Dia tak nampak. Tapi ada dalam perasaan hati kita. Itu penyakit lah tu. Itu dah dianggap penyakit. Bagaimana takabur? Ujub ni, dia merasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Tapi tak memusnahkan orang lain. Dia tak ada nak rosak orang lain. Dia untuk syok sendiri dia panggil kan. Dalam istilah kita senang lah. Syok sendiri. Macam mana syok sendiri? Akulah tu. Kan? Aku buat benda-benda ni semua. Kenapa? Inilah. Kita kadang-kadang kita baca Quran ataupun kita zikir. Kan? Ataupun kita, di mana saya? Kan? Pakaian kita saya sebut tadi, pakaian yang kita pakai. Ataupun apa yang kita buat tapi nak menunjuk. Tapi melalui dalam hati. Dia tak keluar lagi. Bila orang dah tanya tadi, barulah kita rasa, ini aku nak tunggu ni. Kan? Kan? Beli dekat mana baju ni? Kan? Takkan baju sama semua? Tak jadilah kan? Okay? Tapi dah itulah pakaian seragamnya. Contohlah, sama je semua. Biru je semua kan? Biru muda apa tu? Muda je semua. Contohlah. Begitulah keadaan tadi. Okay, kita tengok. Hari ni tak ada apa-apalah sebab sama je semua. Kan? Okay, apa yang berbezanya kita? Tapi dalam hati kita ada tak? Kan? Masuk TV ni. Kan? Muka aku masuk TV ni. Betul ke muka kita masuk TV? Wallahualam. Allah yang mengetahui kan. Tengok selepas tu nanti. Itulah contoh yang ada dalam hati kita. Saya nak bagi yang mudah je. Saya tak nak bagi yang tinggi-tinggi. Yang dalam kitab-kitab yang tinggi. Yang banyak lagi tentang ujub-ujub ni.
yang kadang-kadang kita pun tak berapa faham kan. So kita orang yang di peringkat awam ini, kita memahami apa dia yang dikatakan ujub. Okey, takbur tadi pula. Takbur ialah satu perbuatan hati dan dia merupakan juga salah satu daripada penyakit hati. Ada 10 penyakit hati sifat mazmumah ni kan. Saya kita sebut 2 je. Okey. Seperti mana ujub, cuma takbur ialah berasa kamu adalah lebih hebat daripada orang lain. Kita ni rasa kita hebat. Contoh saya duduk atas pentas ni, saya rasa saya yang paling hebat sekali. Tak ada orang hebat lah. Aku yang paling hebat. Silap. Ilmu saya, ilmu saya dan ada orang yang lebih ilmu daripada kita. Kan? Itu yang kita kena tengok. Dan juga sifat takbur inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada sifat Allah yang nama dia takbur, mutakabbur. Kan? Mutakabbir itu bagaimana sifat Allah dan kita nak bawa dalam diri kita? Tak boleh. Sebab sifat manusia ini, kita ada 4 sifat. Yang Allah Ta'ala letak dah. Apa sifat itu? Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala berada ada pada 4 sumber. Sumber apa? Tanah, api, air, angin. Oh, tahu semua dah. Okey. Kan? Nah, ini semua ni. Okay, kalau kita marah, ada sifat apa? Api. Berangin, ada tak? Ada sifat tak? Itu tadi dah. Kan? Kita ni adakah takbur ni jalan mendada contohnya. Nak tunjuk dada, jalan mendada. Ini takbur ke? Bukan. Kan? Itu salah satu sifat yang luaran kita nampak. Tapi bagaimana sifat yang disebut kita ni sifat takbur tadi. Contohlah kita membezakan bangsa. Warna kulit. Aku kulit putih. Kan? Dia kulit dia hitam. Hitam ke putih sama tak? Sama. Duduk sama tinggi tak? Sama rata tak? Duduk kita sama tinggi, sama rata. Sebab annasu sawaun illa taqwa. Allah Taala pilih manusia tu ke atau Allah Taala tengok daripada kulit manusia tu ke atau Allah tengok kulit atau kulit manusia tu ke atau Allah Taala lihat pada takwa seseorang hati dia. Mana Tuhan pilih? Tuhan tengok pada takwa dia, kan? Illa taqwa. Itulah seorang manusia yang Allah Taala lihat kita ini. Bukan pakai kopiah, bukan pakai jubah. Kan? Bukan pakai tudung yang labuh, bukan pakai jubah, tutup mata lagi. Tapi dia tak jaga dia punya adab-adab. Sifat takbur tu ada. Okey, aku baik daripada orang lain lagilah. Kan? Itu sifat yang disebut dalam ni. Okey, kita tengok bagaimana sifat takbur ini yang berlaku dalam diri manusia. Dan dia juga akan merosakkan diri dia. Syaitan masuk dalam diri dia. Bila syaitan masuk dalam diri dia, maka dia akan jadi rosak. Ini kita kena sedar bahawa sifat ujub, sifat takbur ini adalah penyakit hati yang berlaku kepada umat manusia. Kan bila berasa diri dia, tengok Firaun. Firaun kan akhirnya dia jadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia rasa dia semua, tak ada yang lain dah. Melainkan dialah kekuatan itu pada dia. Okey. Insya-Allah kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. Insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali perempuan daripada Bakat UDM Kuantan. Jawapan yang pertama tadi insya-Allah tidak mengelirukan dah kan? Kita punya tema biar tahu jangan keliru insya-Allah. Itu tadi terlepas dah perkataan ujub dan juga takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengetahui? Sidang penonton sekalian. Tadi pagi tadi sampai pukul berapa ya? 9 lebih lah. Awal sikit pada ustaz kot. Kan? Saya tadi tengok-tengok dekat depan tu bas tu TUDM. Allah TUDM pula hari ni kata. Kan? Alhamdulillah lah kita bersama pada pagi ini dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru insya-Allah. Kita masih dalam tajuk sihat jiwa, sihat jasmani. Okey, ada soalan yang akan ditanya kepada saya lagi insya-Allah. Soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Engku Nur Aisyah binti Engku Kamal Bakri. Yeah. Saya nak tanya pada Ustaz. Bolehkah kita menganggap seseorang yang mempunyai sifat hasad dengki ini ibarat tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, sama-sama. Alhamdulillah. Soalannya hasad dengki. Kan? Persoalan dia adakah orang ini tak redha dengan apa yang Allah Taala beri? So kita, sebab tu saya sebut tadi, kita kena sucikan hati kita. Okey, kena sucikan hati kita supaya tidak timbulnya hasad
dengki. Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran. Surah apa? Dalam Al-Quran ada satu surah. Ha. Sebelum akhir. An-Nas, surah apa? Al-Hasad kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayat tu kan? Ada dalam tu ada hasad, perkataan hasad yang Allah Ta'ala sebut. Hasad ni satu sifat baik ke tak baik? Tak baik. Kan? Ha, tu sebab tu kalau kita ada hasad, jangan tengok dengan mata, tengok dengan bulu mata. Kan? Ha, berbulu biji mata tengok. Ha, kan kata gitu. Ha, dia tak tengok dengan mata, tengok dengan bulu mata sekali. Berbulu biji mata dia. Ha, kita sekarang kita tengok, kenapalah dia kaya, kenapalah dia beli motor besarlah, kereta besarlah, rumah besarlah, macam-macam besar kita tengok kan? Ha? Tapi kita tersilap. Adakah kita kena faham ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana dia? Kan, ke mana orang tadi? Contohnya lah, kita tengok rumah dia besar, kekayaan yang dia ada apa semua. Adakah dia had dunia saja atau sampai ke akhirat? Puan-puan nak yang mana? Ha, ahli-ahli bakat ni yang mana? Sebab berbakat belaka kan? Ha, okay? Ha, contohnya kita di TUDM kan? Tengok kenapalah rumah dia, sofa dia besar, apa rumah dia besar, ha? Kereta dia pun besar, mewah sungguh kita tengok. Ha? Hasad kita dah ada tak? Ada. Redha tak dengan apa yang Tuhan bagi sekarang? Agak-agaklah. Redha tak? Mulut ke hati? Ha, hati betul? Okey, tak keliru lah tu. InsyaAllah. Hmm? Tapi kalau masih lagi, ya ke? Betul ke? Ha, kan? Kita masih ada lagi dalam konteks kita ni, masih terkeliru dalam mengenali agama Allah SWT ni. Tuhan buat kat kita dah sebenarnya. Apa yang ada pada kita ini, itulah kita. Ketentuan Allah, redha. Kita redha dengan ketentuan Allah SWT. Pagi ini kita contoh. Redha tak kita datang? Malam tadi kita naik bas kan? Ha, kalau naik jet, cepat sampai. Turun kat Subang. Ha, tapi hari ini kita naik bas. Slow je driver bawa malam kan? Betul? Ha, daripada malam tadi, daripada Kuantan sampailah ke Shah Alam ni kan? Ha, saya pagi tadi. Pukul 7 pagi tadi. Kan? Ha, itu maksudnya 2 jam sampai daripada Ipoh. Okey. Perempuan berapa jam sampailah ke sini? Untuk tujuan apa? Mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu kita kena buang sifat tu. Yang kata hasad tadi. Kan? Ha, dalam hati kita ni kita nak buang sifat hasad tadi macam mana? Adakah kita ni redha tak ketentuan Allah Taala? Tuhan bagi kita yang ada hari ini. Ada rumah, ada suami insya-Allah, kan? Ha? Kalau yang belum bagi cik-cik, baru cik-cik baru kan? Insya-Allah dia akan jadi bakal puan juga kan? Ha, itu maksud dia, okey? Maksudnya kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kepada kita. Kita okey. Bayangkan kita ada rumah, kita ada semua. Contohlah kereta, kenderaan semualah cukup dah komplit Allah Taala bagi. Hati kita senang. Tidur malam letak jenera kata orang Perak. Kan orang Pahang, orang Perak ni lebih kurang je bahasa dia dah. Sama je dah. Okey, kita letak lena terus. Yang kawan ni letak atas ni. Okey, hutang 14 juta tak habis bayar lagi. Ha, macam mana kita? Ha, itu kita kena faham. Konsep yang dikatakan hasad tadi tu kena buang dalam hati kita. Paling mudah puan-puan, saya nak bagi tip untuk hasad ni kan. Okey, kalau dia pakai kereta besar contohnya, kita pun insya-Allah satu hari Tuhan akan bagi kereta-kereta besar. Itu material yang kita nampak. Okey, material yang kita nampak. Itu hasad yang tak dibenarkan. Dia tengok, kita tengok rumah dia. Oh, dia beli kat Kuantan tu. Besar rumah dia kan. 2 tingkat lagi. 400 ribu harga. Layak ke dia ni? Ha, kita kata itu. Kita ada hasad tu. Tapi kita kata apa? InsyaAllah satu hari aku juga akan beli rumah 14 tingkat macam dia. Okey? Dia 4 tingkat, kita 14 tingkat. Okey? Ha, tingkat 14 lah duduk. Ha, kan? Itulah maksud dia. Ha, kita beli yang tinggi daripada dia lagi. Ha, itu maksud. Ha, tak ada sifat tu. Kita resetkan kita punya minda kita. Hari ini, contohlah orang Melayu kita kan yang beragama Islam. InsyaAllah. Ha, kebanyakannya ada sifat tu. Hmm? Saya sebutlah kalau pada peniaga-peniaga kan. Ha, semalam pun saya sebut dalam kuliah saya. Kalau kita meniaga, kalau kita masak, adakah kita fikir kepada A, B, C grade-nya? Kan? Ha, A, B, C grade. Kan dekat kedai itu tulis kan? Ha, diberi oleh majlis, majlis perbandaran contohnya. A, B, C grade. Kita meniaga ni. Aku dapat grade A. Baguslah aku. Aku dapat grade B. Baguslah aku. Eh, kedai itu grade C lah. Jangan pergi, tak boleh. Ha, salah kan? Itu grade yang diberi. Tapi kalau saya lah, bagi saya, pendapat saya, pandangan saya. Kalau contohnya kita nak meniaga. Ha, sebab tu kita kena, kalau kita nak masak, air tangan kita itu dengan lahir daripada hati. Okey, daripada hati. Ha. Lahir daripada hatilah. Contoh basuh beras. Lillahi ta'ala kita basuh beras. Macam mana basuh beras? Inilah katanya kan. Ha, saya basuh beras macam ni.
Apa bezanya Ustaz? Kan? Bezanya apa? Itu tadi. Bezanya kita selawat ke atas Nabi SAW, kita ikut lawan jam. Baik. Okey, itu. Itu soalan tentang kita tengok bagaimana dengki yang ada pada diri kita tadi kan? Okey, itu dengki yang disebut dengki tadi. Hasad, adakah kita redha atau tidak ketentuan Allah Subhanahuwataala? Selain daripada ini tuan-tuan atau puan-puan, okey baik, kita ada soalan yang lain? Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz berkenaan dengan air penerang hati yang biasanya diruqyahkan oleh ustaz-ustaz dalam usaha untuk mendapatkan kebaikan diri dan jiwa yang murni. Apa kaitannya air itu dengan jiwa dan jasmani kita? Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Soalan ni familiar lah kan. InsyaAllah lah. Semua orang nak air penawar dah. Jumpa ustaz je bila tahu ustaz tu boleh ruqyah, penuh kat luar tu nanti. Air ni kan. Saya contohlah kan. 2 bulan sudah kami buat di satu masjid. Di Batu Gajah, saya buat satu masjid. Ramai orang bawa air. Sampai tumpah-tumpah air. Kan? Dah tak ingat lah botol mana dia punya. Itu lagi masalah. Kan? Sebab nak penerang. Kita sinonim. Betul ke air ni boleh menjadi penerang hati pada kita? Dan kenapa, apa efek dia dengan kita? Okey, kalau dalam air zam-zam tu kita tahu dalam hadis Nabi SAW, lima syuriba lahum, apa yang kamu niatkan. Kan? Apa yang kamu niatkan, maka itulah niat kamu. Kalau minum air zam-zam kan? Contohlah kita minum air zam-zam untuk penerang hati. InsyaAllah hati kita akan terang. Contoh lagi, kita nak apa? Nak menyihatkan tubuh badan kita. Kita nak minum air itu, air penawar tadi itu untuk apa? Untuk sihat tubuh badan kita. Itu air zam-zam sebagai contoh. Dan air yang diruqyahkan, ada orang kata tak boleh. Tak boleh air ruqyah-ruqyah ni mana ada. Tak wujud. Kan? Yang salahnya apa? Pada air ruqyah tadi. Ruqyah tadi mengikut apa yang disyariatkan dalam Islam ke atau tidak. Okey, kita ambil tadi contoh niat kita tadilah. Puan-puan ambil orang dulu-dululah kan. Maksudnya contoh mak-mak kita dulu, betul? Pernah dengar? Dia ambil air malam. Air malam Jumaat. Okey. Tadah bila hujan. Sekarang boleh tadah? Bahaya tadah air malam Jumaat. Asidnya kuat kan. Tambah sekarang tengah-tengah hangat ni kan, tengah-tengah panas ni tak boleh lah. Bukan berdosa, bukan haram tak, tapi tak sesuai. Kan, dengan cuaca-cuaca kita yang ada hari inilah. Okey, contohnya kita ruqyahkan air itu. Sebenarnya nak meruqyahkan air ni kita sendiri boleh buat. Kita bawa air Yasin malam Jumaat. Kan, ada orang bawa air Yasin malam Jumaat, bukan orang je minum, orang kubur pun minum. Ada tak? Pernah dengar tak? Kan, dia bacakan Yasin malam Jumaat, esok pagi hari Jumaat dia pergi ziarah kubur, dia bawa sekali. Dengan air itu dia baginya orang dalam kubur tu meminum sekali. Kita untuk kita diri. Adakah terbaik untuk diri kita kalau kita minum air itu? Okey, contoh, sebagai contoh. Kita meruqyahkan air tadi, kita kan dah baca Yasin. Dalam Yasin tu kan ada kebaikan. Yang termahal sekali dalam surah Al-Fatihah yang dibaca. Yang Al-Fatihah yang dibaca ketika mana sebelum dibaca Yasin. Kan? Air ruqyah dia panggil. Itu air ruqyah lah tu. Air yang dijampi. Kan? Bukan jampi yang bukan daripada akidah. Bukan daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi jampi dengan jampi serapah itu tak boleh. Tapi jampi dengan Al-Quran. Al-Fatihah itu mengandungi 7 ayat yang cukup baik untuk kita jampikan atau kita ruqyahkan. Itu lebih sesuai kita guna ayat perkataan ruqyah. Okey, macam mana? Contohnya kita baca Fatihah habis sampai waladhalin amin, kan? Ada setengah kata senapai saja nak baca Fatihah ni. Jenuh, panjang urat-urat perut. Sebab tegaklah panjang nak baca ni. Senapas ni. Ustaz kata senapai. Dah. Kita bacalah 7 kali berhenti, tak ada masalah. So kita tiuplah daripada hati yang paling dalam sekali. Tiup begitu. Kan? Kadang kita jenguk, orang tiup begitu. Terkeluar air liur masuk dalam tu. Boleh tak? Sanggup minum? Kan? Tak sangguplah minum. Air liur ustaz tu, dia cakap kan. Air liur ustaz tu minumlah. Dia suruh anak dia minum, bukan dia minum. Asalnya dia nak minum. Tapi dia suruh anak dia minum sebab apa? Tak lalu dia. Kan? Tiup daripada yang akhir sekali daripada hati kita lembut kan. Tiup, begitu. Itu ruqyah yang ada pada kita. Kan? Yang kita boleh buat sendiri. Puan-puan doa yang mustajab. Cik-cik puan doa yang mustajab. Ahli bakat, kan? Yang berbakat. InsyaAllah lah. Baca Fatihah untuk anak-anak, nak periksa, untuk apa-apa, untuk diri kita sendiri. Kita bacalah. InsyaAllah. Jasmani kita, jiwa kita dah sihat. Dan jasmani lahiriah kita juga akan sihat. Rohani kita. Rohani kita sihat. Dan luarannya juga sihat. Tadi saya sebut tadi. Kita buangkan semua perkara-perkara yang batil, yang tak baik dalam kepala otak pemikiran kita kan.
Contoh kita ni lah, kuat sifat asadnya, dengkinya kuat. Ha, kalau meniaga saya sebut tadi kan, ha, yang saya sebut tadi, kalau meniaga tu macam mana kita punya perniagaan yang kita buat. So kita kena tengok, kalau kita masak, biar datang daripada hati yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, sebab aku nak buat kedai makan ni, ini cari sumber rezeki aku. Ha, tak payah pun jumpa bomoh, buah kayu palang, tak payah. Kan, ha, baca ayat ini, baca ayat itu. Okey, baca serapah itu, serapah ini kan. Ha, bubuh lada hitam kat kedai orang, tak payah lah. Ha, tu tutup kedai itu. Ha, ini dalam konteks kita nak faham macam mana tadi. Yang air tadi juga yang boleh kita minum untuk diri kita. Kita resetkan, delete semua, download yang baru. Download yang baru apa? Yang baik-baik masuk dalam kepala otak kita, buangkan sifat ujub, buangkan sifat riak, buangkan sifat dengki tadi. So, kalau kita jampi dengan air ataupun kita ruqyah dengan air, bacakan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kalau kita minum teh pun, contoh pagi tadi kita minum teh, apa niat? Makan bihun tadi apa niat kita? Ada niat ke Ustaz? Nawaitu ada juga ke? Ah, contohnya kita nak makan, mengenyangkan perut kita untuk kebaikan kita boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang makan apa? Oh, ini kuih bom ni, meletup kan kalau makan ni. Ha, dia cerita macam tu pula. Tak sedap ni inti. Patutnya inti ni, dia bubur inti kelapa. Kenapa bubur inti, inti apa ni? Kacang kacang hijau pula, kacang merah pula. Dia pula Arab kat situ pula. Ha, bila orang komen dia, dia marah kan? Ha, inilah kita kena resetkan minda kita dengan benda-benda yang tak baik. Dan Islam tu mengajar kita untuk kita punya jiwa jadi baik. Alhamdulillah kita berehat seketika. InsyaAllah kita sambung selepas ini dalam soalan-soalan yang akan diajukan kepada saya, insyaAllah. Sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana masih bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, penonton bersama saya pada hari ini iaitu Bakat TUDM Kuantan Pahang Darul Makmur. Alhamdulillah, muka-muka pun dah tak keliru setakat ini kan. Segar-segar nampak. Alhamdulillah dengan soalan-soalan yang telah terjawab yang diberikan kepada saya. So kita masih lagi berbicara dalam tajuk sihat jiwa, sihat jasmani. InsyaAllah lah setakat ni kita dah mula dah sihat kita punya jasmani kan. Ha, jasmani luar nampak sihat, tapi dalaman itu kita nak sihatkan lagi bagaimana kan. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW, bila hati kita, hati kita sihat, keseluruhan jasad kita akan sihat. InsyaAllah. Okey, sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang minum. Contoh ya, orang minum air, dia minum dengan tangan kiri. Kata guru saya, ustaz saya sebut. Kalau kita ambil tangan kiri, kita minum dengan tangan kiri ni, paling dekat laluan syaitan untuk masuk. Sebab dekat dengan hati. Sebab itu Rasulullah suruh kita anjurkan, Islam juga menganjurkan kepada kita dengan tangan kanan. Bagaimana kita faham dari benda tadi kan? Bagaimana kita memahami satu perkara tadi? So, saya sebut tadi puan-puan, kita nak meniaga contohnya. Kita nak meniaga atau kita nak buat apa juga benda, mestilah letakkan keikhlasan dalam hati kita. Nak bermula ikhlas itu ialah dengan kita apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana inilah dosa-dosa yang kita ada yang mungkin barangkali menggelapkan hati kita. Tapi bila dengan istighfar, contohnya Ibnu Taimiyah kan? Seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia beristighfar sebanyak satu hari 1,000 kali. Oh, satu hari beristighfar 1,000 kali. Kita berapa kali lah? 15 kali kot ya. Kan, ataupun 12 kali je masa solat, selepas solat tu kan. Okey, saya buka persoalan seterusnya kepada siapa yang masih muskil untuk bertanya kepada saya, silakan. InsyaAllah. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Madatu Akmal binti Hamdan. Ya, saya. Saya nak tanya Ustaz sikit. Saya ada mendengar tentang Ramadan, bulan yang boleh membentuk kemanusiaan seseorang. Ya. Jadi adakah maksudnya bulan Ramadan itu adalah peluang terbaik untuk kita membentuk kemurnian jiwa dan kesihatan jasmani jika bandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Sekian, terima kasih. Terima kasih puan yang bertanya. Alhamdulillah, satu soalan yang terbaiklah sebab kita puasa ni kita hanya satu bulan saja ada kita puasa kan, iaitu bulan Ramadan.
Walaupun kita masuk ada bulan Rejabnya, ada bulan Syakbannya, ada bulan Muharramnya, kan? Tapi kurang. Kurang untuk kita beraktiviti dalam bulan-bulan ini untuk berpuasa. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita satu bulan membentuk jiwa seseorang, peribadi seseorang, iaitu dalam bulan Ramadan ini. Agak-agak sebelum saya teruskan dengan jawapannya, kalau datang Ramadan ini seronok tak? Di mana seronoknya? Ha, belum habis jawab ke? Saya jawablah. Saya tanyalah, di mana seronoknya? Dapat tukar baju baru? Kan? Dia nak kaya ni kan? Dia fikir kaya lah. Ramadan tu tertinggal kan? Okey. Bagaimana Ramadan tadi, puasa tadi boleh membentuk jiwa kita? Contohnya daripada set awal lagi dah kita dah bentuk dah diri kita kan? Ini nak sampai Ramadan ni. So kita nak buat apa aktiviti kita? Contoh aktiviti yang paling mudah orang buat ialah baca Al-Quran. Okey? Tahun lepas puan-puan baca dah Al-Quran, betul? Sekarang pun baca Al-Quran. Bukan tahun lepas je. Sekarang pun baca. Mungkin kita ni dah ada kemudahan. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Ada telefon pintarnya yang lebih pintar daripada kita. Kan? So kita buka aja, dah kita boleh baca Al-Quran. Tapi kita terlupa satu lagi. Apa dia? Kita mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar kita membaca, tapi kita mentadabur. Kan? Kalau saya lah masa pernah berramadan, bulan Ramadan ni duduk di Arab Saudi lebih kurang 15 hari, 17 hari duduk di Arab Saudi. Kita tengok macam mana orang Arab kan, duduk dalam bulan Ramadan ini banyak baca Quran. Duduk, dia baca Quran sambil sandar, sambil lunjuk kaki, dia baca Quran. Dan mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Pembentukan jiwa kita. Puasa itu boleh membentuk jiwa kita. Bukan melemahkan kita. Tapi kita bila datang Ramadan ini, melemahkan kita. Betul? Dia tak boleh bentuk jiwa kita. Kalau kita sekarang ni makan, sebulan kita makan tanpa bulan Ramadan, kita makan siang hari. Hari-hari kita makan, betul? Satu hari berapa kali? Tiga, betul tiga? Confirm. Empat. Dah naiklah. Jadi tiga, empat kan? Berapa lagi kita naik? Okay? Lima, Ustaz. Saya, Ustaz, biskut tu tengah-tengah malam. Baru ada biskut kat sini lagi, Ustaz. Dah tertidur, baru ada biskut lagi kan? Inilah kita dengan makan. Tapi Allah Ta'ala bentuk kita hanya ada berapa kali? Dua kali saja makan. Dalam bulan Ramadan. Untuk membentuk jiwa kita ini. Sebab apa? Bila kita datangnya bulan Ramadan ini ataupun bulan puasa itu yang kita sinonim dengan bulan puasanya, kan kita banyak sedekah. Itu bagus, terbaik dalam jiwa kita, banyak sedekah. Okey, banyak ibadat. Kalau kita selalu buat duha, dua rakaat saja. Duha. Okey, sambung lagi dua. Jadikan dia empat. Waktu kita minum pagi tu. Kita tak minum pagi dah. Kan? So kita sambung dengan duha, jadikan dia empat rakaat. Okey? Akhirnya kita baca Quran. Itulah memang dah selayaknya kita membaca Al-Quran. Bukan bulan Ramadan saja, di luar daripada Ramadan pun kita membaca Al-Quran. Okey, tambah satu lagi, qiyamul lail malam. Okey, kita qiyamul lail, Ustaz. Saya qiyamul lail pukul 3 saya bangkit dah. Kan? Sebab saya kena bangun awal, kan? Saya ni orang yang berbakat, Ustaz. Kan? Daripada TUDM, faham, Ustaz? Kuantan. Bagus. Ketua perempuan dah memang dah bangkit tahajud dah. Okey, biasa kita buat 2 rakaat juga. So sambung lagilah beberapa rakaat yang kita nak buat, panjangkan sikit. Dengan tahajud kita itu. Supaya apa? Allah Ta'ala berkatkan kita. Ada satu lagi. Iaitu kita rajin bersedekah. Kan? Bersedekah. Jiwa kita dalam bulan Ramadan ni, kita buka untuk sedekah. Itu saya kata kalau paling untung, beli apa? Beli kuih lapis. Kuih lapis. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru kan? Okey, ambil kuih lapis tu, buka satu-satu lapis. Seketul kuih saja, 30 sen je. Tapi boleh bagi sedekah kat orang tak? Boleh? Kita buatkan gambar bintang atas dalam piring tadi tu. Letak tu. Sekeping. Bawah tengah. Kiri kanan, empat. Kita bagi. Lain macam kuih lapis. Kan? Tak apa. Itu sedekah. Memang bentuk jiwa kita. Yang Ramadan tadi, membentuk peribadi kita. Membentuk sifat asat tak ada, semua habis dah. Seronok. Tapi kita ni sebenarnya, bila berada dalam bulan Ramadan ni, paling seronok masa bila? Masa dekat buka tu. Kan? Dekat buka tu lah. Kan? Pergi pasar. Pasar bazar Ramadan. Kita pergi kan? Sebab tu Islam menggariskan kita, Nabi kata kan. Nabi sebut apa? Makanlah tumur. Tamar. Okey, kita pun fikir nak makan tamar ni, makan tamar apa? Ajwa contohnya kan. Itu di antara konsep lah. Okey, pagi tadi kita ambil buah kurma, so kita berbuka pun dengan buah tamar. Itu membentuk peribadi kita dah. Ada kesihatan, kita punya sihat. Okey, tengok apa contoh buah kurma ni. Kebaikan dia. Kita contoh kita makan kan buah tamar 3 biji ni. 4 jam yang pertama, 4 jam yang kedua, 4 jam yang ketiga. Lepas tu, lepas asar, kita teringat nak pergi bazar Ramadan. Dah kurang dah gula dalam tubuh badan kita. Itu
yang saya sebut tadi tentang berkenaan dengan kaitan puasa Ramadan dengan dengan kehidupan untuk membentuk roh jasmani kita kan, juga rohani kita. Baik, soalan seterusnya. Ada yang nak tuju pada saya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, adakah benar sekiranya hati dan jiwa gelisah kita bukan hanya perlu banyak berdoa, malah kita digalakkan bersukan dan beriadah? Ya. Yeah. Bagaimana aktiviti menurut pandangan Islam Ustaz? Okay. Sekian, terima kasih. Kita nak jaga hati, nak jaga jiwa kita supaya tidak resah dan gelisah. Okey. Ha, resah dan gelisah. Riadah ni boleh tak membentuk kita punya dalaman dan luaran? Ha, kan? Oh, kita tengok ada 30 hari untuk mengkuruskan badan. Contoh, gemuk sangat kaku ni katanya kan. Ha. Lepas tu ada aktiviti lasak. Ha, macam-macam aktiviti. Islam menganjurkan kita ada 3 sukan yang Islam anjurkan kepada kita. Apa dia 3 sukan tu? Kan, oh, kalau TDM ni cantiklah. Kan, yang pertama apa? Berenang. Ha? Tak kira lah, kuat-kuat macam mana pun tak kisahlah. Jangan tenggelam sudah. Kan? Ha, kita kuat macam ni ke, kuat lentang ke, kuat terterap ke, tak kisahlah. Tapi yang pentingnya itu riadah, sukan yang dibenarkan dalam Islam. Ha, kan? Cuma sama-sama dengan perempuan saja. Ha, okay? Ha, kita faham di situ, ada riadah. Kemudian, memanah. Sekarang pakai panah juga ke? Boleh tukarlah dengan senjata api. Tapi kami tak dapat Ustaz. Kami boleh naik jet je Ustaz. Kan, kami boleh naik kapal terbang je Ustaz. Kan? Oh, saya ingat lagi. Bila naik kapal terbang, pilot. Ha? Bila kita nak pergi Mekah ni, nak berlepas tu. Ha? Kita nak naik flight ni. So, naik. Kalau kasar tu, dia bercakap apa? TUDM bawa ni, saya kata. Oh, saya kata patutlah kata TUDM bawa, kata kan. Tahu kita pilot tu siapa. Oh, ini kasar ni Ustaz. Sebab kan dia bawa jet, boom, naik gitu je. Tak, saya kata tak semestinya. Ha, kan? Mana lah, kalau turun tu berdentum tayar, boom, bunyi. Ha, ini memang pilot lah ni. Pilot TUDM lah ni. Ini mesti pilot pencen dia cakap. Dah silap itu yang ada pada kita kan. Ha, kita kena faham. Okey, riadah yang dibenarkan dalam Islam tu ada 3. Yang pertama tadi kita sebut dah, iaitu kita bersukan, memanah. Okey, sekarang kita kena buat peluru lah. Tapi tak boleh pakai senapang. Okey, panah ada kan? Ha, dah ada orang buat dah. Aktiviti-aktiviti sukan ini, sukan memanah. So kita boleh belajar dekat situ memanah. Yang ketiga apa? Berkuda. Ha, jangan main kuda sudah. Kan, berkuda tak apa. Ha, ramai orang disilap faham. Tu saya takut. Kalau kadang saya mengajar ni benda-benda macam ni kan, saya kena terang balik. Ha, dalam kitab pun sebut berkuda. Ha, bukan main kuda. Ha, disilap-silap faham tu. Saya kata, oh, ustaz ni bagi kita main kuda. Dia kata kan. Ha, dia tu dia pergi tikam ekor tu. Ha, silap. Ha, kita kena faham bagaimana Islam tadi menyuruh kita dengan 3 perkara ni. Kenapa untuk kuda pun Islam galak kan? Sebab bagi kita punya kekuatan belakang tubuh badan kita jadi kuat. Hmm. Okey, ha, ini kita yang riadah yang dibenarkan, yang Islam kata dia juga termasuk aktiviti dalam pandangan Islam, sukan itu perlu ada pada kita. Okey, ha, saya kalau saya lah, ha, biasanya kadang-kadang saya ambil jugalah. Tak boleh selalu. Kadang-kadang aja kan berjoging ni. Ha, tapi puan-puan, kita nak jogging pun kita kena tahu jogging. Jogging ni kalau yang sebaiknya ialah kita lawan jam, tu yang terbaik. Kita ada padang, kita lawan jam. Ah, ha, kita ikut bentuk tawaf tadi. Kan? Ha, kita tak pernah pergi Mekah ni. Tak pernah sampai. Mungkin ada yang sampai, mungkin tak ada yang sampai kan. Tapi kita nak kena faham kita pusing macam mana. Riadah. Okey, betul. Ha, tempat saya kami pusing, ada satu padang nama dia Padang Polo. Dia pusing kan. Ha? Pusing tu dia lawan jam. Saya bila pusing ni, saya lawan arus orang. Pernah sekali lah lawan arus orang. Pasal apa aku rasa sengkak kat sini? Kan rasa? Sakit hati. Sakit jantung. Eh, tak ada orang lain nak lalu sini. Pasal apa orang nak lalu juga. Sebab kita silap. Tapi bila kita ikut balik laluan yang orang lain buat, alhamdulillah, kita rasa seronok. Oh, ada ini dia sebenarnya Islam. Dan hati kita juga tak sakit. Dan jiwa kita juga sehat. Pemikiran kita juga sehat. Ha, itu riadah. Ada dalam Islam. Islam bukan suruh kita rehat je kan? Islam bukan suruh kita apa lepas makan tidur tak? Islam suruh kita buat kerja-kerja yang terbaik untuk kita. Mudah aja sebut tapi nak buat susah. Ha. Mudah aja kata nak memanah. Mudah. Ha, mudah aja kita nak kata apa nak berenang. Mudah aja tapi susah nak buat. Bila nak buat? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui kan. Itu terletak pada kita semua. So kita berehat seketika. Insya-Allah kita jumpa selepas ini. Yeah.
Alhamdulillah, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, di penghujung ini kita nampak lebih dah tak kelirunya. Kan? Penonton di luar sana pun insya-Allah tak kelirulah dengan jawapan-jawapan yang saya berikan. Kita berada jawapan yang soalan yang terakhir ini. Siapa ya nak tanya pada Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Lasturi binti Ismail. Yeah. Saya nak bertanya satu soalan untuk Ustaz. Ada pepatah Inggeris yang berbunyi, jangan menilai buku melalui kulit luarnya. Sesuaikah pepatah ini digunapakai dalam Islam, Ustaz? Sekian, terima kasih. Terima kasih puan yang bertanya. Alhamdulillah, sesuai tak kita nak gunakan kulit buku je? Kan? La tahzan, contoh kitab tu. Jangan bersedih. Kan? La tahzan. Jangan bersedih. Ihfazillah. Yahfazuka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kita. Sedap kulit buku ni. Kan? Kalau saya lah, saya tengok di belakang dia. Sinopsis, cerita apa dia tentang tajuk-tajuk buku ni. Contohnya, La Tahzan. Kan? Kitab yang tulis oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Yang kena tembak dekat Manila tu kan. Tu dia ada dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Melayu pun ada terjemahan sekarang. Alhamdulillah, kalau kita baca buku-buku macam ni, dia menerangkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita. Kan? Maksudnya pepatah, adakah pepatah Inggeris ni atau pepatah Islam? Kan? Sebenarnya pepatah kita sebenarnya kan. Tapi kita sebut itu pepatah Inggeris. Kalau perempuan nak beli buku masak tu, tengok depan kulit masak je ke atau tengok yang belakang? Belakang tak ada apa lah. Kalau kulit masak. Kan? Dia alamat je belakang tu kan. Tengok yang depan tu. Itu kita balik tengok-tengok depan. Sedap juga ni kan. Macam ni kuih je. Contohlah. Rasa. Contohlah. Kita nak rasa macam mana. Kan? Kita punya keinginan. Ini kata. Adakah kita boleh menilai kulit ni saja atau yang dalam tu lebih penting? Sebab itulah kita tengok. Bila orang parti kita, bila orang tengok kita, orang akan tengok yang mana? Luaran. Okey, jasmani tu orang akan tengok. Tapi yang dalaman tu lebih penting. Kan? Yang dalam tu lebih penting untuk kita. Di situlah yang kita kena tahu. So kita dah yang saya sebut tadi dah pada awal tadi, yang kita nampak orang tengok kita daripada sudut jasmaninya macam ni, zahiriahnya macam ni, itulah sebenarnya yang ada dalam batiniah dia. Kan? Yang ada dalam batiniah dia di dalam dia. Yang zahir dah keluar, kita nampak dah batin dia. Kan? Nampak puan-puan tadi masa mula-mula datang tadi tengok Ustaz, iya ke ni? Betul ke? Macam ini ikut Ustaznya, ini ikut. Bila duduk sekali, kita nampak dah macam mana Ustaz ni kan? Okey. Maksudnya tadi, awal-awal tadi kita ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Mungkin kita kadang-kadang boleh ke buat? Tak boleh buat ke? Keliru. Kita terkeliru. Tapi kita telah menjawabnya dan hilanglah kekeliruan yang berlaku dalam diri kita tadi. So kita ada rohani dan jasmani untuk mengubah kita punya diri. Kan kita ada masa Allah Taala bagi lagi untuk kita mengubah diri kita. So kita baca dah, tengok dah kulit buku tadi. Tajuk buku ni sedap dan aku boleh insya-Allah boleh baca. Sebab itulah kalau nak beli buku jangan bermula dengan buku yang tebal-tebal. Beli yang nipis-nipis. Kalau kita rajin baca yang tebal-tebal tak apa. Kan ini baca bulan larak tak baca dah lepas itu. Kan? Kita kena faham di situ. Kita kena faham kadang-kadang macam mana orang ni kita tengok kan. Luaran, contohlah, ramai orang menyamar. Ada juga yang menyamar kan? Itu tengok kulit luar tu, dia menyamar. Macam mana menyamar? Pakai jubah nampak kemal. Kan? Nampak. Ini mungkin boleh jadi Pak Imam masjid ni. Kan? Tengok-tengok Pak Imam kanan tak ada, kiri pun tak ada Pak Imam. Kita pun lantik dia jadi imam. Tak berbunyi suara. Kan? Dia angkat tangan. Dia buat tangan macam ni je, tak berbunyi. Kan? Tak ada kata aku tahu, tak tahu. Itu dia menyamar. Kan? Ada orang. Saya tanyalah. Kenapa jubah beli tangan pendek? Kan? Kami tak macam ustaz. Sebab ustaz dia kata. Kami. Ada beza kan saya kata kan? Ada bezalah. Saya fahamlah tu kan. Tapi dia pakai tangan pendek. Saya kata, belilah yang tangan panjang. Dah ustaz, sesuai tangan pendek kalau pergi masjid pun tak jadi imam katanya. Kan orang tengok kan orang kita ni dia tengok pandang semua kan? Contohlah kalau macam ustaz pakai spek kalau keluar kena cahaya matahari hitam betul, spek hitam. Tak jadi imam, tak boleh jadi Pak Imam ustaz ni dia tu. Sebab apa? Rokes dia kan. Nampak rokes, nampak garang. Itu luaran yang kita lihat. Okey, macam mana tengok? Ini yang kita kena faham daripada sudut Islam itu dia membentuk daripada dalaman dan dia akan keluar luarannya. Okey, pepatah tadi
Dia kata berbuku tengok pada luaran. Betul ke pepatah tu? Tengok pada buku luaran. Biasanya kita akan tengok sinopsis yang di belakang. Kan, belakang buku tu. Okey, apa tajuk buku ni? Apa menceritakan? Motivasi apa yang dibagi pada kita? Itu yang terbaik untuk kita nilai. Yang terbagus sekali, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah buku yang ataupun kitab yang terbaik untuk kita memahaminya. Semua dalam kehidupan dalam tu. Kan? Hadis Nabi. Contoh tadi Ustaz sebut, makan buah kurma tadi tak apa dengan soalan tadi makan buah kurma tadi, kita makan 3 biji yang pertama, 3 biji yang kedua, 3 biji yang ketiga. Berapa jam kita puasa? Nilai di situ. Tengok, kan? Kalau tidak rugilah orang yang berniaga bazar Ramadan. Sebab kalau dia kenyang sampai ke Isyak, tak pergilah bazar Ramadan. Rugilah kita masak kuih lapis tadi. Rugilah kita buat bubur cacak sebab tak boleh makan. Sebab kita dah makan buah tamar. Kena pula buah tamar, katanya ajwa pula. Kemudian minum air zam-zam pula. Memang kenyang sampai ke malam lah. Tapi tak, Allah Ta'ala atur kita dalam kehidupan kita ini. Dah okey dan cukup cantik kalau kita faham. Okey? Itu tengok tadi. Luaran ni kita boleh tengok tak? Boleh. Boleh kita tengok. Kena tengok juga luaran dia. Kan? Tapi yang penting ialah dalaman tadi. Mungkin jasmani dia kita tengok macam ni orang ni kan. Kita pati tengok orang ni macam ni. Tapi dalaman dia nampak orang ni biasa je. Kan? Tetapi kehidupan dia macam mana? Kan? Satu hamba Allah. Kan? Yang baru meninggal baru ni. Contohlah. Kan? Dia rajin bersedekah. Itu yang Allah Ta'ala bagi timbal balik pada dia. Sebab dalaman dia cantik. Kan? Kita melihat dalamannya cantik. Kita pun macam tu. Bila kita dah pakai pakaian Islam tu yang cantik, pakaian kita pakai dah, kan? Walaupun warna hari ni sama semua, biru semua saya sebut tadi kan. Bakatnya pun sama semua insya-Allah, kan? Tapi kita itulah cermin yang ada pada kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada awal tadi kita duduk sama. Kita membicarakan tentang kehidupan kita, jiwa kita, jasmani kita, bagaimana kehidupan-kehidupan kita ni membentuk peribadi kita. Kan sampailah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam doa ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada orang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu je. Kenapa akhirat tak bagi? Tak cantik, tak nak minta akhirat bagus? Ada tak? Dalam doa tu kan. Tapi jarang kita baca doa tu. Kita mesti baca confirm habisnya. Kan? Mesti habis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul ke? Betul, bacaan doa. Tapi dalam hati, ya Allah kayakanlah aku dengan dunia ni je lah. Yang aku nampak dunia ni kan. Itulah silapnya kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta. Minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita baik dunia dan baik akhirat. Jauhkan kita daripada azab api neraka. Ya Azizu Ya Ghaffar. Ya Azizu Ya Ghaffar. Kita minta lagi. Yang Maha Pengampun bagi kita. Yang memaham Tuhan Yang Maha Mulia ke atas diri kita ni. Dia dah muliakan kita dah. Kenapa? Kerana kita ni dah menjadi insan. Yang dah kita ni menjadi manusia. Sebab tu saya sebut, kita ada tiga tadi. Dan unsurnya ada empat tadi kan. Yang tiga tadilah kita kena bentuk pada diri kita. Akal, nafsu dan jiwa kita. Bila hati kita bersih, hati kita semat, hati kita elok, maka seluruh tubuh badan kita akan jadi elok. Buku yang kita beli tadi cantik, buku yang kita beli tadi elok, dan seluruh buku tadi dan juga kehidupan kita akan menjadi elok dan cantik dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, insya-Allah lah, sepanjang kita bersiaran ini, saya yakin puan-puan dah tak ke? Betul? Insya-Allah. Okey, kita dapat pahala sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam pertemuan kita ini. Selalu orang sebut, betul? Dia tersilap. Kan kita kena sebut insya-Allah. Kerana itu dapat pahala. Kan? Subhanallah. Kita tahu, kita tengok satu keajaiban yang berlaku. Masya-Allah, satu benda yang kita tengok dan tak nak kita rasakan. Astaghfirullahalazim, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah kita nak bersihkan jiwa kita ni, kita nak sihatkan jiwa kita ini selain daripada kita baca Quran, selain daripada kita beriadah. Tadi kita dah riadah tiga perkara tadi. Selain kita baca Quran, tadabbur Quran tadi. So kita juga ada pemakanan yang boleh menyihatkan tubuh badan kita tadi kan. Kita meruqyahkan sendiri dengan air yang kita ada. Dapat tadi kan?
Boleh fahamlah nak ruqyah air. InsyaAllah kan? Ha, macam mana lembutnya kita keluarkan daripada nafas kita yang baik, tiup, elok-elok. Ha, ini kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat berkat sama-sama dan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jala wajhika wa 'azimu sultanik. Allahumma ya Tuhan kami, ampun kalau dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, berilah kami kepahaman tentang Islam ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang agamamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang tercela ya Allah. Fahamkanlah kami tentang agamamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat yang tercela ya Allah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat kezaliman ke atas diri kami sendiri ya Allah. Masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah, orang-orang yang sihat jiwanya dan sihat jasmaninya ya Allah. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Islam tetap